Sekarang di Indonesia sudah tiba saatnya musim pemilu dan pergantian presiden yang akan dilaksanakan tahun 2024 nanti. Di era 4.0 seperti sekarang ini, peranan media sosial itu cukup penting dalam mempromosikan produk, jasa, informasi termasuk juga promosi partai politik kepada generasi milenial dan Gen Z hingga Gen Alpha. Untuk itu, di sini kita akan membuat beberapa kategori ranking peringkat partai mana saja yang memiliki follower terbanyak di media sosial. Adapun partai peserta pemilu 2024 nanti adalah sebagai berikut. Kategori pertama, partai dengan follower terbanyak di platform Facebook. Kelima, ada Partai Hanura dengan jumlah follower sebanyak 490,000. Keempat, ada Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah follower mencapai 1,000,000. Ketiga, ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan jumlah follower mencapai 1,500,000. Kedua, ada Partai Solidaritas Indonesia dengan jumlah follower mencapai 2,900,000. Di peringkat pertama, ada Partai Gerindra dengan jumlah follower mencapai 3,400,000. Kategori kedua, partai dengan follower terbanyak di platform YouTube. Peringkat kelima, ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan jumlah subscriber sekitar 77,600. Peringkat keempat, ada Partai Perindo dengan jumlah subscriber sekitar 88,000. Peringkat ketiga, ada Partai Solidaritas Indonesia dengan jumlah subscriber sekitar 96,700. Peringkat kedua, ada Partai Gerindra dengan jumlah subscriber sekitar 130,000. Peringkat pertama, ada Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah subscriber sekitar 232,000. Kategori ketiga, partai dengan jumlah follower terbanyak di platform TikTok. Peringkat kelima, ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan jumlah follower sebanyak 34,500. Peringkat keempat, ada Partai Golkar dengan jumlah follower sebanyak 44,600. Peringkat ketiga, ada Partai Gerindra dengan jumlah follower sebanyak 48,500. Peringkat kedua, ada Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah follower sebanyak 58,100. Peringkat pertama, ada Partai Garuda dengan jumlah follower sebanyak 437,600. Berikutnya adalah kategori follower terbanyak untuk platform Instagram. Peringkat kelima, diduduki oleh Partai P3, dengan jumlah follower sebanyak 454,000. Peringkat keempat, diduduki oleh Partai Garuda, dengan jumlah follower sebanyak 468,000. Peringkat ketiga, diduduki oleh Partai Kebangkitan Bangsa, dengan jumlah follower sebanyak 511.000. Peringkat kedua, diraih oleh Partai Gerindra, dengan jumlah follower sebanyak 572.000. Peringkat pertama, dicapai oleh Partai Demokrat, dengan jumlah follower sebanyak 573.000. Yang terakhir adalah kategori partai dengan jumlah follower terbanyak di platform Twitter. Di peringkat kelima, ada Partai Solidaritas Indonesia, dengan jumlah follower sebanyak 163.300. Di peringkat keempat, ada Partai Demokrat, dengan jumlah follower sebanyak 238.800. Di peringkat ketiga, ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan jumlah follower sebanyak 303.400. Di peringkat kedua, ada Partai Keadilan Sejahtera, dengan jumlah follower sebanyak 483.700. Di peringkat pertama, ada Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan jumlah follower sebanyak 681.600. Kategori partai yang diam-diam menghanyutkan karena ternyata followernya banyak. Partai Keadilan Sejahtera. Untuk jawara kategori partai yang konsisten ada di peringkat 3 besar di semua platform adalah Partai Gerindra. Demikianlah performa partai politik peserta pemilu tahun 2024 di media sosial. Data ini kami himpun pada tanggal 17 Juli tahun 2023. Data mungkin akan berubah seiring dengan waktu. Pemilu itu sangat penting bagi masa depan sebuah negara. Pilihlah tokoh-tokoh pejabat yang berbobot rekam jejaknya dan tidak ada catatan hitam sebelumnya, terutama catatan korupsi. Jauhi partai atau calon pejabat yang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, baik suap dalam bentuk uang atau jabatan atau yang melakukan intimidasi. Karena kecurangan dalam pemilu itu cikal bakal dari korupsi di kemudian hari. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Karena itu sangat membantu kami agar bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.